Halo, iya. Bang Rasid, semuanya sudah oke suaranya, Bang? Pak Wahyu, Ibu Jerry, Pak Jerry dan Ibu Mona. Pak Wahyu tadi katanya mau masuk. Pak Wahyu. Ya, hadir. Wahyu, Halo, ya. Jadi sudah masuk. Masuk, Sama masuk. Ibu mana? Oke. Check sound. Check sound. Check, check. Satu, dua, check, check. Sip ya. Gak seru nyanyi. Saya lebih senang nyanyi loh sebenarnya. Waduh. Ya, ya. Pak Wahyu, apa kabar? Halo Pak Jerry. Apa kabar? Saya dari Kebayoran Baru tadi, Pak. Hah? Ngapain? PPSDM. Mampir ke situ ya, mampir tadi ya. Enggak sempat, tadi Pak. Tadi hari ini Kori yang masuk. Enggak sempat ke sana, Pak. Iya, Kori tadi yang masuk. WFH. Baik, bisa kok tadi udah buka. Oke, dah. Udah ada bisa dari tadi. Cek share screen, Pak Jerry. Boleh deh, coba dulu ya. Coba dulu, mudah-mudahan bisa. Bisa ini, masuk. Mantap ya. Cocok, Pak. Mantul. Mantul. Nah. Bisa ya. Okay. Saya coba ya, Pak. Iya, Pak Wahyu. Kak. Bisa, Pak? Ya, cocok, Pak. Bisa. Oke, sip. Untuk Ibu Mona, udah masuk, Ibu Mona? Wahyu boleh di close dulu, Pak. Oke. Ya. Oke. Nah, selamat sore. Mon. Ya, halo. Ya. Halo, Ibu Mona. Ya, coba share screen bisa enggak? Benar. Oke, dah. Aman. Rasid, Pak Indra di-unmute. Di-unmute. Keluar nggak, Kak? Co-host. Oke, sip. Dah.
Udah di masih itu katanya unmute. Oke, siap. Oke. Sudah bisa, ya. Bang? Papi Indra? Pak Indra. Selamat sore. Halo Pak Wahyu. Selamat sore Pak Wahyu. Halo Pak. Sore Pak. Terima kasih sudah datang. Sama-sama Pak. Pak Jerry. Selamat sore Pak Jerry. Sumual. Bentar dulu. Nyanyi dulu kita. Bu Mona, selamat sore Bu Mona. Sore Pak Indra. Terima kasih sudah hadir. Siapa duluan yang isi, Pak Rio? Pak Wahyu dulu? Pak Jerry duluan, Pak. Oke. Pak Jerry duluan, nanti ada Pak Wahyu sama Ibu Mona terakhir. Baik. Pak Jerry udah standby belum Pak Rasid? Pak Jerry lagi di kamar mandi kayaknya. Videonya nggak on. Iya. Lagi di kamar mandi kayaknya Pak Jerry. Habis cuci-cuci dulu. Oke. Nyanyi dulu apa gimana Pak Jerry? Ya itu dia maunya nyanyi tadinya nih, tapi nggak ada suara musiknya nih, bagaimana nih? Pak Indra, apa kabar, Pak Indra? Baik, Pak Jerry. Aduh, gemukan ya sekarang ya, Pak Jerry ini. Long time no see. Iya. Oke, Pak Rio, silakan dulu, Pak Rio. Oke, iya. Yeah. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dan selamat belajar bersama untuk kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Rio Jansen Sitorus. Saya moderator hari ini. Dan sore ini kita melanjutkan sesi online seminar VFOI part 2 hari yang ketiga. Temanya adalah peranan fisioterapi pada SOINA. Peranan fisioterapi pada SOINA merupakan peluang pengembangan dan peningkatan mutu fisioterapi olahraga Indonesia. Untuk itu, besar harapan kami agar peserta seminar hari ini dapat mengikuti online seminar dengan sebaik mungkin dan kiranya materi yang diberikan dapat lebih mudah dimengerti. Untuk mempermudahnya pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk ini, acara kita hari ini, saya bacakan beberapa peraturan yang sebenarnya memang harus wajib untuk peserta seminar. Yang pertama harus menggunakan ID Zoom yang sesuai dengan nama pendaftaran. Yang kedua juga peserta harus mengaktifkan video saat acara seminar berlangsung. Yang ketiga peserta harus menonaktifkan speaker. Yang keempat, seluruh peserta harus mengisi form survei. Yang kelima, pertanyaan dapat disampaikan melalui ruang chat Zoom. Yang keenam, peserta harus mengikuti acara seminar dari awal hingga akhir. Untuk acara hari ini, peranan fisioterapi pada SOINA dibawa oleh Pak Jerry, Pak Wahyu, dan Ibu Mona. Saya bacakan kurikulum vitae dari Pak Jerry N. Sumual, SST, FT, SKM, MFIS. Lahir di Jakarta, 17 November 1976, beralamat di Jalan Melur 5, 148 Depok 2 Timur. Bekerja sebagai manajer pelayanan medis Jakarta City Center, YPAC Jakarta. Beliau juga termasuk dalam tim konsultan YPAC Nasional, KA Asesor
Asesmen Sekolah Inklusi Prof. DKI Jakarta sebagai tim SDGS Prof. DKI Jakarta dan narasumber di sejumlah seminar dan workshop. Ini hanya sebagian ya Pak Jere, yang fullnya lengkap sama saya. Nanti kita share lagi. Oke, yang kedua ada Pak Wahyudin, MNC Taiwan, dan juga 2016 menyelesaikan program PhD, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University di Thailand. Beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul dan juga sebagai fisioterapis di Klinik Fisioterapi Universitas Esa Unggul Jakarta dan juga mengisi beberapa seminar dan workshop. Yang ketiga kita ada Ibu Mona Oktarina, SFT MBiomed, lahir di Palembang 20 Oktober 1993, beralamat di apartemen Square Menteng Square, Jakarta Pusat. Beliau menyelesaikan sarjana fisioterapi Universitas Esa Unggul dan magister ilmu biomedik Universitas Indonesia. Bekerja sebagai fisioterapis di YPAC Jakarta dan juga dosen di Universitas Esa Unggul dan volunteer MATP program di Soina. Inilah materi kita, CV dari para pembicara kita hari ini. Buat Pak Jerry, Pak Wahyudin, dan Ibu Mona, ini mau saya tanyakan, apakah pertanyaannya selesai satu sesi atau mau nanti terakhirnya aja, Pak? Boleh terakhir. Terakhirnya saja? Boleh, nah, ya. Tapi nggak tahu Pak Wahyu gimana? Iya, ikut aja, Pak. Iya. Oke. Ya, untuk pembicara saya persilahkan waktu dan tempat. Silakan, Pak. Oke, saya dulu ya. 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 Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk Indonesia tercinta. Khususnya untuk Indonesia Esa Unggul yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami adalah tim di Special Olympic Indonesia. Saya dengan Pak Wahyudin, dengan Mbak Mona adalah tim di Special Olympic. Dan kami sudah melakukan kegiatan ini hampir kurang lebih dari tahun 2005 sampai 2019. Nah, kebetulan saya di awal, saya akan mencoba menyampaikan tentang profil dari Special Olympic yang sebenarnya panjang sekali, saya coba mempreskan karena kita di Special Olympic mempunyai bidang yang sesuai untuk menyampaikan masalah ini. Nah, di dalam ini kita menyampaikan bahwa teman-teman tahu tentang masyarakat disabilitas yang saat ini yang sudah banyak sekali. Kita tahu di Indonesia kita mempunyai beberapa disabilitas yang ada, khususnya disabilitas dengan kita kenal dengan intellectual disability. Nah, disinilah kita memulai atau Special Olympic karena dianggap suatu gerakan global khusus untuk anak-anak atau masyarakat yang mungkin dianggap tidak berguna di awal, ternyata setelah dilakukan pendekatan, ternyata bisa diproduktifkan, dihargai. Kenapa? Melalui pelatihan dan kompetisi olahraga. Kemudian Special Olympic juga kita sering melakukan pelatihan kompetisi olahraga dan sepanjang tahunnya. Dan kemudian informasi bahwa Special Olympic Indonesia telah diakui ternyata secara internasional, kenal dengan International Olympic Committee sebagai organisasi yang mempunyai kekhususan dalam membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang tunagrahita. Nah, di sini juga program SOI didirikan tahun 1968 oleh Eunice Kennedy Shriver.
ya. Beliau adalah adik dari Presiden Amerika, dan dia mempunyai anak atau adik yang mempunyai masalah dengan intellectual disability, ya. Kemudian dari sini berangkatlah kenapa masyarakat sudah ingin menyampaikan bahwa mereka bisa membantu atau mereka bisa terlibat untuk dalam hal kemampuan mereka untuk berinteraksi lebih produktif dalam kehidupan di masyarakatnya. Kemudian kita tahu bahwa pengertian tunagrahita di sini kita mengambil bahwa level IQ di bawah 70-75 dianggap sebagai suatu awal parameter untuk bisa bergabung dalam Special Olympic. Kemudian dianggap juga dikatakan bahwa lamban dalam berpikir, sulit belajar atau fokus, atau kita kenal dengan learning difficulties atau slow learner. Kemudian keterbatasan dalam beradaptasi dengan lingkungan atau social adaptation atau social interaction problem. Nah, disinilah kita mulai. Dan yang paling umum adalah salah satunya, khususnya adalah tunagrahita, adalah Down syndrome, yang memiliki karakter wajah yang mungkin hampir mirip di seluruh dunia. Dan untuk masalah istilah, saya menggarisbawahi, dan Special Olympic Indonesia juga menggarisbawahi sekali, bahwa saat ini kita sudah tidak lagi menggunakan istilah mental retardation atau adanya keterbelakangan atau cacat mental. Nah, di sini diganti istilah itu dengan intellectual disabilities atau keterbatasan dalam intelektual. Kenapa? Karena dinilai merendahkan atau menjatuhkan mental si anak. Dan banyak sekali atau dulu pun juga sering muncul dipakai sebagai pembulian. Ya. Nah, itu juga sudah mulai kita melihat tidak boleh terjadi seperti itu. Kemudian filosofi sudah tahu bahwa di sini filosofi yang dari Special Olympic adalah didirikan atas dasar keyakinan bahwa dengan instruksi dan dorongan yang tepat, penyandang tunagrahita mampu belajar, menikmati, dan mendapatkan manfaat atas keikutsertaannya dalam kegiatan olahraga, baik individu maupun bergu. Jadi Special Olympic juga percaya bahwa latihan olahraga yang rutin dan konsisten sangat berguna untuk membentuk kemampuan berolahraga dan melalui kompetensi diantaranya mereka yang mempunyai kemampuan yang sama dapat mengukur perkembangan kemampuan dan memberikan dorongan bagi perkembangan kepribadian. Jadi di sini merupakan filosofi, dan kita juga punya visi Special Olympic kita adalah olahraga yang akan membuka hati dan pikiran terhadap penyandang disabilitas intelektual dan menciptakan komunitas yang inklusif di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, dan ini adanya sudah sampai ke dunia. Dan misi di sini adalah menyelenggarakan pelatihan dan kompetisi olahraga sepanjang tahun dalam berbagai jenis olahraga olimpiade untuk anak-anak dan dewasa penyandang disabilitas intelektual, memberikan kesempatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kebugaran fisik, menunjukkan keberanian, merasakan kebahagiaan dan berpartisipasi dalam berbagai hadiah, keahlian, dan persahabatan mereka dengan keluarga, sesama atlet, Special Olympic, dan masyarakat. Ya, jadi memang misi kita lebih jauh di sini agar bisa diterima di masyarakat secara umum. Kemudian kita juga punya janji atlet di sini. Janji atlet, saya nggak tahu kalau di kita ada janji atlet yang ternyata saya berpikir janji atlet ini sangat menyentuh hati, gitu ya. Kita menyampaikan ini dari Eunice Kennedy Shriver. Let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt. Jadi memang, biarkanlah kita menang. Tapi, jika kita tidak menang, biarkanlah atau berikanlah kita keberanian untuk mencobanya. Nah, di sini saya anggap hal positif sekali. Jadi artinya, mereka juga ingin mencoba. Mencoba untuk dapat bisa berpartisipasi. Kemudian, keunikan dari Special Olympic ini, atlet tidak dipungut biaya, artinya tidak ada biaya khusus untuk bergabung di dalam Special Olympic, artinya free di sini.
Kemudian kesempatan bagi seluruh kemampuan disabilitas atau tunagrahita khususnya. Jadi walaupun di levelnya very high support, itu tetap kita masih bisa mengikutsertakan mereka. Kemudian sistem divisioning bagi kompetisi yang seimbang. Artinya kita sesuaikan ya dengan level kemampuan mereka dengan divisi kompetensi apa kompetisi yang akan diikutkan. Kemudian kita tetap memberikan penghargaan bagi seluruh peserta pertandingan. Artinya apabila banyak dari mereka yang tidak menang, mereka pun tetap mendapatkan reward atau penghargaan dari kita. Kemudian pengundian acak bagi kompetisi tingkat selanjutnya. Jadi artinya memang di sini akan ada pencarian lebih lagi buat para atletnya. Nah, kemudian di Special Olympic Indonesia menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang. Artinya mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia dengan olahraga-olahraga yang pada umumnya kita mempunyai pertemuan olahraga cabang, ya. Ada cabang, ada olahraga daerah, ada olahraga wilayah, ada olahraga nasional, dan punya kompetisinya adalah pada Special Olympic World Games. Alhamdulillah pada saat itu saya pernah terlibat di World Games, yaitu pada saat World Winter Games di Jepang. Nah, di sana Indonesia tapi hanya unified partner atau unified athlete terlibat di situ untuk atlet renang, ya, pada saat itu. Dan kebetulan atlet tersebut sebenarnya sudah pernah menjuarai, ya. Nah, di sini sebenarnya kita membuka peluang bagi kita fisioterapi untuk bisa lebih terlibat secara langsung pada pertemuan-pertemuan olahraga yang sudah ada dari Special Olympic. Kemudian Special Olympic Indonesia merupakan salah satu organisasi yang diakui pemerintah dan mendapat akreditasi dari Special Olympic International. Sudah di awal sudah disampaikan dan dibentuk oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial atau DNKS tahun 89 ya. Dulu anggotanya kita yang ke-79 dari 180 negara. Mungkin saat ini sudah bertambah. Saya belum mendapatkan update dari ini. Kemudian Special Olympic juga hingga tahun 2015 terakhir ya, saya belum mendapatkan yang terbaru lagi. Sudah lumayan besar di sini, sudah terlihat tingginya karena telah terjaring tahun 2015 saja sudah terjaring 100,100 atlet yang ribu atlet yang telah tersebar di 33 provinsi dari 7,2 juta jumlah tunagrahita di Indonesia. Jadi estimasi kurang lebih 3% menurut WHO ya. Pengurus pusat Special Olympic sini baru berganti kemarin ini. Jadi kami pun juga karena adanya pandemi ini belum sempat melakukan pertemuan dengan kepengurusan terbaru. Nah, di sini kita mempunyai dari 2019 sampai 2023 didukung oleh Dewan Kehormatan Pembina, Pengawas, dan Pakar atau staf khusus baik dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Ibu Dr. Randa Sri Sumarsi Priyadi Sudirja. Dan di sini untuk mengacu pada program SOI, program utama SOINA adalah pelatihan dan kompetensi olahraga sepanjang tahun ini. Penyelenggaraannya itu kita mulai dari 32 cabang olahraga olimpiade yang terbagi dalam olimpiade musim panas dan musim dingin. Nah, di Indonesia tidak ada musim panas dan musim dingin. Artinya kita juga mengikuti yang ada di internasional. Jadi kita juga mengikuti program-program yang ada di musim panas dan program-program yang ada di musim dingin. Serta adanya MATP. Dan di sini sebenarnya nanti itu akan disampaikan oleh Mbak Mona. Kebetulan beliau adalah merupakan clinical director-nya juga untuk motor activity training program dengan kategori yang low ability. Nantilah Mbak Mona yang akan menyampaikan bagaimana caranya, bentuk kegiatannya, apa yang menjadi goal dari kegiatan MATP. Kemudian saat ini juga MATP tadi juga sudah memulaikan 11 cabang. Saya nggak tahu nanti Mbak Mona juga apakah sudah bertambah cabang olahraga kembali. Mungkin lihat di sini teman-teman sudah umum ya dengan atletik, bulu tangkis, boce, renang, sepak bola, tenis meja, bola voli, bola basket, bowling, senam ritmik, dan bola tangan. Artinya semuanya disesuaikan dengan kemampuan pada atletnya. Kemudian kita punya program pendukung yaitu Special Olympic Get Into It. Nah, sini ada Global Youth Activity Program, ada Special Olympic Athlete Leadership, kemudian ada pembinaan pelatihan atau coaching klinik, pembinaan relawan, pendataan atlet, ya, sosialisasi, Special Olympic Unified Sport. Ya, ini bisa sih sebenarnya
kerjasama dengan kampus misalnya, yuk kita join, yuk kita adu yuk dengan anak-anak tunagrahita, kita adu di situ pertandingan ini yang masuknya dikatakan unified sport. Kemudian ada family support network, atau kita menggunakannya itu dibilang family health forum ya, atau sebenarnya ini bisa sebagai ajang promosi. Jadi promosi kita kalau memang ada, boleh dibuatkan di kampus, di beberapa tempat, atau kerjasama dengan klub-klub, nanti bisa dibuatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif, preventif. Nah, penggalangan dana, konsolidasi juga ada. Ternyata memang karena kegiatan kita tidak dibayar, kami-kami di Special Olympic tidak dibayar, kami membantu secara ikhlas dalam semua kegiatan yang diharapkan dari Special Olympic. Nah, di prestasinya sudah ada banyak sekali. Kadang-kadang saya pun malu kok mereka aja bisa menyumbangkan emas untuk Indonesia. Ya, tapi inilah sesuatu kebanggaan kita. Ya, jadi ini ada contohnya di Dublin, di Irlandia. Ya. Ini kita ada fotonya. Nah, ini contohnya lomba atletik kita menang. Itu juga kalau terlibat itu sedih sekali karena kok bisa gitu loh sampai ini. Kami pun sedih. Campur haru, campur bangga, karena mereka membawa nama Indonesia, walaupun mereka intellectual disability. Ini contoh-contoh gambarnya, lumayan sekali, dan juga diundang di istana, kami biasanya diundang ke istana kalau ada kegiatan, sudah mulai itu biasanya, dan ini zamannya Pak SBY yang sering pada saat itu ya, diundang, mengingat juga ada beberapa. Ya? Lagi. Ya, baik. Ini kegiatannya ya banyak sekali, sudah ada pelepasan kontingen. Nah, di sini kita punya health program update ya. Sebenarnya health program konsisnya itu beberapa, yang pertama adalah healthy athlete ya. Ada healthy communities, ada healthy fitness, inclusive health dan healthy athlete untuk screening data. Di sini data entry. Dan aktivitas lain yaitu itu sudah berubah dari yang kemarin itu family health forum dan athlete leader as health messenger. Jadi boleh di sini nanti akan dibuatkan untuk kita-kita juga nantinya. Nah, dalam healthy athlete ini sebenarnya sudah baru mulai tahun 97 dengan pelan-pelan kita di sinilah divisi-divisi yang terjalin, yang ada kurang lebih ada 8 divisi sebenarnya, dan saya masuknya di Fun Fitness, Pak Wahyudin di Fit ya. Ini khususnya di situ. Kemudian kegiatan yang lain itu lebih terapi, ini yang menjadi nilai jual kita sebenarnya sebagai itu. Kenapa? Karena kita kerjasama dengan APTA, American Associated Physical Therapy. Jadi mereka yang memfasilitasi sini. Kemudian bicara peran, saya berpikir peran kita besar sekali, ya sangat besar sekali. Khususnya pada saat kita melakukan screening untuk flexibility, strength, balance, endurance, dan aerobic. Jadi kita punya form. Nah, formnya ini silakan nanti akan kita bagikan, karena saya pikir ini mudah, simple ya, untuk melakukan screening cepat pada pasien atau klien kita. Yang pasti kita punya first name, last name dan lainnya, nanti akan kita sampaikan atau kita berikan pada saat kita melakukan screening. Kita juga ini sudah ada sudah ada banyak perubahan dari yang pertama kali ya. Ini juga ada ya, contoh-contohnya sudah dibuatkan, dan ini yang hampir diambil yang paling mudah ya, karena di sini kita lihat bahwa ada beberapa, kenapa di sini ada tulisannya refuse to perform, unable to perform, unable to understand, ini biasa karena maklum karena mereka anak-anak dengan intellectual disability. Jadi kadang-kadang mereka bukannya nggak bisa, tapi mereka nggak paham apa yang kita sampaikan, atau mungkin dia nggak bisa tapi nggak tahu cara melakukannya, itu yang merupakan PR sebenarnya buat kita untuk bisa memberikan pelatihannya ya. Kemudian ini juga banyak kegiatan, dan saya anggap hal-hal ini bisa memberikan nilai plus. Nah, di sini keuntungannya adalah kita bisa memberikan referral recommended. Artinya teman-teman fisioterapi perlu melakukan coaching kepada para guru olahraga atau para pelatih-pelatih yang notabene bukan fisioterapi. Nah, disinilah nilai jualnya, kita harus bisa memberikan pelatihan itu. Kalau pada saat mereka menentukan satu atlet itu salah, artinya penentuannya ternyata tidak tepat, kita bisa memberikan alasannya kenapa. Atau mungkin dia mempunyai masalah-masalah khusus dalam hal kesehatannya.
itu pun juga kita perlu memberikan dan kita harus menuliskan di dalam rekomendasi suratnya, ya. Nah, di sini kita juga mempunyai atlet fitness scorecard. Jadi sudah diterjemahkan. Jadi ini yang kita sampaikan kepada para atlet. Jadi apa masalah utama dia? Apakah flexibility plus keseimbangan atau kekuatan plus kebugaran atau semuanya yang bermasalah? Nah, di sini pun sudah ada poin-poin penting. Artinya kita sudah buatkan bagaimana dengan berapa kali pengulangannya, berapa lama, caranya bagaimana. Ini tapi perlu adanya pendampingan. Jadi kita perlu melakukan coaching klinik buat para pelatihnya. Nah, di sini juga ada beberapa. Nah, kita pun juga mempunyai advice atau informasi tentang pencegahan atau jatuh, misalnya pada saat dia jatuh, bagaimana caranya biar dia jatuhnya jatuh aman, bagaimana biar dia tidak gampang lagi jatuh. Nah, ini juga PR buat kita sebenarnya. Kemudian kegiatan Healthy Athlete Fun Fitness secara nasional itu hampir 17 daerah yang alhamdulillah kita sudah melakukan. Yang sampai saat ini dimulai dari 2005 sampai 2019 dan inilah dimulainya kita dalam melakukan kegiatan Special Olympic. Jadi itu saja dari saya informasi tentang Special Olympic. Please join with the Special Olympic karena sangat membuat kita lebih bersyukur, banyak berterima kasih karena kita memberikan mempunyai kelebihan untuk membantu mereka penyandang disabilitas intelektual. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Mas, saya kembalikan. Terima kasih. Iya. Ya. Untuk Pak Wahyu, mau dilangsungkan atau mau Ibu mana duluan? Boleh. Sekarang. Pak Wahyu, monggo silakan, ya. Pak. Waktu dan tempat ya, kami persilakan. Ya, baik. Ya, terima kasih, Bang Rio. Ya, Bang Rio. Oke. Boleh saya share screen. Ya. Halo. Special Olympic Indonesia. Ya, boleh bisa dengar suara saya? Ya, ya Pak, silakan. Oh. Pak, silakan. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya, jadi tadi sudah disampaikan tentang Fun Fitness divisi fit ya. Jadi kalau kita menyebut apa ya? Karena ini menyangkut urusan kaki sebenarnya. Urusan kaki, sepatu, dan kaos kaki. Bisa dibayangkan lah kira-kira bagaimana pada saat pertandingan kemudian mereka datang di screening. Ya inilah bagian yang ya sekira Pak Jerry ketawa nih kalau sudah berdampingan lalu kemudian wah ini harum semerbak kemana-mana. Ya, tapi oke okay, ini ada hal-hal yang perlu kita apa namanya melihat bagaimana peran kita sebagai fisioterapi di sana. Ya, maaf. Ya, oke. Okay. Ya kalau tadi Pak Jerry sudah menjelaskan tentang apa itu Special Olympic, ya, dan kemudian bagaimana sumpah, ya. Jadi saya kira ini penting barangkali karena dalam olahraga inilah yang mungkin kita katakan sebagai filosofi olahraga, ya, fair play, ya, nilai-nilai sportivitas, ya, bahkan pada mereka pun yang dikategorikan dengan intellectual disabilities, mereka pun punya sumpah yang ya saya kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jerry tadi, ya ini yang membuat kita untuk melakukan sesuatu untuk itu. Nah, di sinilah barangkali filosofi ketika mereka tidak menang, ya, tapi mereka percaya bahwa mereka sudah melakukan usaha untuk
mencoba apapun hasilnya. Itu yang barangkali yang menjadi sumpah dari nah susah ya share screen-nya ya. Memindahkan slide-nya. Ya. Nah, ya setelah Fun Fitness ya, jadi memang agak belakangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini diawali oleh Pak Dunan saat itu menjadi macam presiden dari organisasi podiatri di Amerika, ya, Doctor of Podiatry di Amerika. Ya, dan sekarang juga Pak Dunan masih menjadi Global Clinical Advisor untuk Fit. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dunan bahwa ya Fit means keeping the special attitude in the game and on the move. Ya, jadi hal-hal yang tidak hanya sebenarnya dalam aspek ketika melakukan satu game atau dalam pertandingan, tapi juga ketika bergerak. Ya, sejarahnya sendiri kalau kita melihat secara global, ya, kita bisa berperan dalam bagian di healthy aktif, ya, kesehatan aktif. Nah, ini yang dilakukan pada tahun 2003. Nah, untuk Indonesia sendiri, healthy athlete fit ini dimulai pada tahun 2007. Ya, jadi beberapa tempat yang kebetulan sudah di sempat kita berikan dan kemudian juga dilakukan oleh clinical director yang lain. Nah, ini tapi namun demikian pelatihannya sendiri atau trainingnya ini sudah kita dapatkan sejak tahun 2006 di Pattaya, Bangkok. Jadi ini adalah tim yang masuk dalam tim Healthy Athlete Fit untuk kawasan. Kemudian fit ini menjadi penting pada atlet dengan intellectual disabilities tadi, ya. Jadi maaf. Ya, jadi ada hal yang mendasari atau menjadi latar belakang bahwa ketika dalam satu pertandingan, ya, banyak atlet Special Olympic yang mengalami nyeri dan deformitas pada ankle. Nah, ini yang kemudian sangat mempengaruhi performa atau penampilan mereka ketika melakukan pertandingan. Nah, sehingga berdasarkan data ini yang sampai data yang terakhir ya yang diberikan oleh Fit Global Backseat bahwa dari normalitis ya kemudian ada 53% dengan skin and hair problem ya, ada masalah dengan kulit dan kuku. Ya, kemudian ada sekitar 21% dengan deformitas pada tulang dan juga sekitar 51% dengan ukuran sepatu yang tidak tepat. Nah, sehingga inilah yang mendasari ya mengapa kemudian keberadaan fit ini masih sangat relevan untuk menunjang performa pada atlet. Ya. Dan juga kita lihat bahwa sepatu dan kaos kaki ini tidak berdasarkan hal ini, Special Olympic Healthy Athlete dan Academy of American Podiatric Sport Medicine, ya, yang saat itu dipimpin oleh Dunan, kemudian mengembangkan fit screening. Nah, kalau kita melihat apa tujuan dari fit ini, ya, maka pada dasarnya kita lihat yang pertama adalah melakukan screening, ya, dan kemudian evaluasi pada ankle, fit and lower extremity biomekanik. Jadi sekarang tidak lagi berbicara hanya pada aspek ankle and fit ya, pada kaki dan kos kaki, tapi juga meninjau secara umum pada lower extremity ya, khususnya pada tinjauan biomekanik. Nah, ini yang kemudian peran kita yang menjadi sangat relevan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
melakukan nanti kita akan lihat di bagian akhir semacam edukasi kepada para atlet dan juga para pendamping. Ya, jadi kalau kita melihat secara teknis, barangkali kita menyinggung secara waktu 8,5 sampai 10,5 menit. Nah, ini rata-rata ya, rata-rata untuk melakukan screening. Jadi dimulai dari proses check-in, ya, melengkapi form, ya, kemudian memberikan clipboard, ya, lalu kemudian melakukan pemeriksaan secara biomekanik, ya, termasuk di dalamnya pemeriksaan cara berjalan atau ya kita sering mengatakan ini sebagai gait analysis, ya, walaupun gait analysis yang dimaksud bagaimana aspek biomekanik dan cara berjalan. Nah, kemudian juga pemeriksaan secara umum, ya, terkait bagaimana kukunya, ya, kemudian kulit, ya, kemudian bagaimana analisa pada tulang-tulang yang terdapat pada. Penting adalah melakukan pemeriksaan range of motion. Ini sekiranya juga menjadi satu hal yang sangat penting untuk menilai fleksibilitas pada daerah ankle and foot. Nah, lalu kemudian ada pemeriksaan sepatu, pemeriksaan kaos kaki, ya, kemudian bagaimana pengukuran sepatu, dan terakhir adalah pada edukasi, kemudian apa namanya venue, ya, atau tempat di mana dilakukan pemeriksaan. Nah, ini yang sudah diberikan sebagai acuan, ya, walaupun sebenarnya sangat menyesuaikan dengan situasi, ya, karena dalam beberapa pengalaman, ya, di tiga tempat tadi seperti di Palembang, ya, lalu kemudian kan dengan ini benar-benar sangat tergantung, tapi ini yang ideal yang dijadikan acuan oleh healthy athlete fit. Nah, sehingga harapannya adalah ini secara ideal, ya. Walaupun kenyataannya ketika kita di lapangan, ya, sangat mungkin kita tidak menemukan ruangan yang benar-benar seperti yang disarankan. Nah, ini kita tinggal melakukan penyesuaian. Nah, ini gambaran, ya, bagaimana dari mulai masuk, ya. Kalau kita lihat misalnya di sini entrance, ya, lalu kemudian check-in stationnya, ya, lalu kemudian pemeriksaan biomekanik termasuk di dalamnya kalau memungkinkan, ya, ya, kalau memungkinkan untuk melakukan MET scan. Lalu kemudian bagaimana ada area-area sampai area ruang tunggu, ya. Lalu kemudian juga pada mereka yang mungkin ada persoalan secara kultur, ya, mungkin sangat sensitif, maka ini satu ruang untuk melakukan pemeriksaan dan asesmen tersebut. Nah, contoh, maka ini juga beberapa form, ini form standar, ya. Dan ini sebenarnya sudah diterjemahkan. Sayangnya saya tidak menampilkan yang sudah diterjemahkan. Ini ada di Special Olympic Indonesia, ada di kantor SOIMNA. Ya, ini acuan yang dijadikan standar untuk pemeriksaan. Nah, ini yang kemudian digunakan di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat mulai dari pengisian data, ya, pengisian data, kemudian termasuk pengukuran, ya, kemudian kita juga melihat bagaimana apakah di sana menggunakan prostetik dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lihat juga, ya, termasuk di dalamnya pemeriksaan kuku, ya, pemeriksaan kulit, ya, kemudian pemeriksaan foot and bone. Nanti kita akan lihat secara spesifik sebenarnya apa yang apa perlu kita evaluasi, karena dalam beberapa hal ada hal-hal yang mungkin kita tidak familiar dengan hal tersebut, ya, tapi kalau kita sudah berbicara nanti dengan foot and bone, ya, mungkin kita akan familiar dengan hal tersebut. Ya, ini beberapa contoh, ya, misalnya untuk pemeriksaan range of motion, ya. Oke, pemeriksaan ROM, ya, kalau kita lihat di sana ada ankle, MTP, subtalar, dan metatarsal,
kemudian bagaimana struktur dari kaki itu sendiri. Ya, ini beberapa contoh yang harus kita lihat ya. Jadi hematom ya, lalu kemudian lisis ya dan sebagainya, diskolol dan kemudian infeksi. Nah, inilah hal-hal yang nantinya kita edukasi. Nah, sebagai contoh misalnya kalau kita melihat pada gambar bawah ya. Jadi ini persoalan yang sering kita lakukan. Nah, edukasinya adalah bagaimana mengedukasi kepada para pendamping ya ketika melakukan teknik untuk memotong kuku ya. Jadi sebenarnya tidak disarankan untuk memotong kuku di bagian pinggir. Ya, itu salah satu bentuk edukasi yang harus diberikan karena justru akan ya seperti contoh ini misalnya ya, mohon maaf ya. Contoh ini ya, maka ini adalah salah satu contoh ketika melakukan si atlet sering melakukan ya, dan mungkin juga ya barangkali bukan atlet saja, kita juga sering melakukan itu, memotong kuku di bagian pinggir sampai benar-benar pinggirnya ya karena kelihatan, karena ada kalus ya, ya kemudian lebih kepada mengobservasi. Halo, Pak ya. Kita sudah familiar ya, kemudian rahim, metatarsia dan sebagainya. Ya, kemudian ya, kemudian juga pada kalsifikasi di tendon Achilles. Ya. Nah, termasuk penilaian bagaimana untuk menilai apakah ada calcaneus varus ataupun juga calcaneus valgus. Ya, ini secara spesifik ya terkait dengan pemeriksaan ROM. Ya. Ya, juga bagaimana menilai overpronasi ya, kemudian underpronasi dan posisi netral. Ya. Nah, termasuk di dalamnya ya. Jadi setelah pemeriksaan fisik, maka juga dilanjutkan dengan pemeriksaan pada sepatu. Jadi, nah ini yang saya katakan tadi ya, bahwa ruangan asah ya. Ininya harus terbuka karena masing-masing ketika atlet datang mereka harus buka sepatu dan harus menunjukkan sepatunya ke dalam suasana bertanding, istirahat, lalu kemudian datang dengan melepas sepatu, melepas kaki, tapi tetap di bawah karena akan dilakukan asesmen. Nah, ini yang kalau kita lihat ya, seperti misalnya salah satu contoh sepatu ya. Jadi, saya kira kalau dalam tinjauan biomekanik melihat ini bahwa sepatu yang punya propulsi yang baik. Ini hal-hal yang umum barangkali dan bisa kita jelaskan secara biomekanik di atlet yang normal. Tapi ya, kita juga harus meninjau ini. Kita harus melihat apakah sepatu yang mereka miliki itu adalah sepatu yang hal-hal yang terkait dengan hal itu. Seperti itu. Ya, barangkali sehingga menyulitkan sama sekali. Ini yang kita harus evaluasi. Ya, termasuk bagaimana pemeriksaan pada kaos kaki. Ya, kita melihat bagaimana jenis atau bahan dari kaos kakinya. Ini kita cantumkan ya. Jadi kita tinggal lihat mencantumkan pada form tadi. Ya, ini temukan ya, barangkali saya mengambil ini dari fit ya. Jadi ya kita evaluasi juga karena hal-hal ini yang sering kita temukan. Jadi dengan baik. Nah, sehingga kemudian akhirnya ya seperti kita lihat kaos kaki yang robek seperti ini ya, ini mungkin dampak dari penggunaan sepatu yang tidak tepat. Nah, sama seperti halnya ketika kita sudah melakukan pemeriksaan, maka tentu ini kita akan lanjutkan dengan evaluasi.
Ya, jadi evaluasinya adalah termasuk tadi secara administratif ya, kemudian juga bagaimana pengukuran sepatunya, dan tapi kalau memang sepatunya sudah oke, menurut ya yang menyerap keringat, ya saya kira mungkin kita tidak perlu rekomendasi. Tapi dalam beberapa hal, nah mungkin kita perlu lakukan rekomendasi. Nah ini hal-hal yang perlu kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya, di sinilah peran kalau kita lihat bagaimana fisioterapis akan berperan di sini ya, mulai dari struktur dan morfologi dari kaki itu sendiri, ya kemudian kita melihat bagaimana kuku, kulit, dan kemudian kaki, lalu kemudian deformitas pada tulang. Ya. Kemudian bagaimana abnormalitas gerakan pada tulang, lalu kemudian bagaimana kaitan dengan muscle atau tendon, seperti misalnya tarsal tunnel syndrome tadi. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah gait. Nah, sehingga kalau kita bisa menyimpulkan sebenarnya dari sekian hal-hal yang perlu kita evaluasi, nah maka bisa dilakukan. Nah, lalu kemudian rekomendasikan kepada pendamping ya, apakah perlu dilakukan ke beberapa profesi ya, termasuk tentu kita melihat berdasarkan asesmen atau kan yang berbahasa Indonesia, sebenarnya di Special Olympic Indonesia sudah menerjemahkan ini ya, jadi ini semacam edukasi, sebenarnya edukasi berkaitan dengan yang pertama adalah bagaimana general food care ya, jadi bagaimana pemeliharaan ya, lalu kemudian tentunya ya ini beberapa hal yang harus dilakukan ya, seperti misalnya harus mengedukasi untuk membersihkan ya, lalu kemudian ya mungkin mengeringkan dan lain sebagainya, melakukan pengecekan sepatu dan kaos kaki, khususnya untuk skincare pada kaki ya. Jadi kita menganjurkan hal-hal yang benar-benar bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada si atlet. Ya, ini juga beberapa hal yang terkait dengan masalah-masalah pada kaki. Pak Wahyu, waktunya 1 menit lagi. Ya, saya kira itu beberapa hal yang mungkin umum atau merupakan acuan dari Healthy Athlete Fit. Mungkin nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi lebih banyak pada sesi tanya jawab. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Bang Rio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Pak Wahyu. Kita masuk ke pembicara yang ketiga. Ibu Mona, gimana Ibu Mona? Sudah siap? Ya. Kedengeran nggak Pak suaranya Pak? Oh ya, bagus Bu Mona. Silahkan boleh dilanjutkan share screen ya. Mungkin Pak Wahyu, ya. Ya, oke. Okay. Ya, kelihatan ya? Oh ya, silahkan Ibu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Bang Rio yang sudah memberikan kesempatan, kepada PFOI dan juga terutama Pak Indra dan panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk kita sharing pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Jerry dan Pak Wahyu sebagai tim dari Special Olympic Indonesia. Mungkin hari ini lebih ke sharing apa yang pernah saya dapatkan dan apapun yang pernah saya lakukan di Special Olympic Indonesia. Terutama program tentang motor activity training program ini. Tadi sudah dijelaskan tentang profil singkat dari Soina, sudah dijelaskan oleh Pak Jerry. Jadi intinya memang off review sedikit mungkin, jadi memang kita fokusnya pada anak-anak disabilitas intelektual, yang motor poin kita adalah pada olahraga. Jadi bagaimana anak-anak disabilitas intelektual ini dapat berolahraga. Itu yang kita fokuskan pada Special Olympic. Nah, mungkin teman-teman di sini sering dengar yang namanya Special Paralimpik. Mungkin kalau Paralimpik sudah lebih sering familiar, apalagi terutama teman-teman yang kemarin tentang
ikut fisioterapi di Para Games tentang Paralimpik. Nah, sekarang mungkin pengetahuan baru tentang Special Olympic. Sama-sama ada pik-piknya nih. Sebenarnya bedanya apa sih antara Special Olympic dan Paralimpik ini? Mungkin ini adalah hal-hal yang mungkin mendasar yang membedakan Special Olympic dan Paralimpik. Untuk atlet. Atletnya, pada Special Olympic kita fokus pada disabilitas intelektual. Jadi memang fokus kita pada penyandang disabilitas intelektual untuk Special Olympic. Tapi kalau untuk Paralimpik, atlet yang kita targetnya adalah atlet-atlet dengan semua disabilitas, tetapi fokus pada disabilitas fisik, walaupun memang ada beberapa disabilitas juga yang bisa masuk ke Paralimpik. Nah, untuk filosofi olahraganya, kalau Special Olympic, kita ada yang namanya divisioning. Jadi, divisioning itu tujuannya adalah menyamaratakan kemampuan atlet agar dapat berkompetisi untuk sesama ataupun sesuai level kemampuannya. Tetapi kalau di Paralimpik, itu ada yang namanya kualifikasi yang ketat. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pernah dapat pelatihan tentang jadi classifier kemarin di Paralimpik. Nah, karena memang dia peraturannya untuk kualifikasinya diketat. Tapi kalau di Special Olympic, kita hanya mendivisioningkan untuk agar kemampuannya sama rata dalam berkompetisi. Nah, selain itu juga filosofi kita kalau Special Olympic itu bukan kemenangan yang utama, tetapi bagaimana atlet disabilitas intelektual ini dapat berpartisipasi. Sedangkan kalau di Paralimpik, itu adalah atlet-atlet yang berprestasi yang dapat mengikuti kompetisi. Nah, dan juga kalau di Special Olympic itu sendiri, kita memberikan semua penghargaan. Jadi semua atlet yang di Special Olympic Indonesia ini atau di Special Olympic ini sendiri, kalau misalnya mengikuti kompetisi, mereka semua dapat penghargaan. Mereka semua dapat medali, mereka semua dihargai sebagai seorang pemenang. Tapi kalau di Paralimpik, ada yang namanya juara satu, juara dua, ataupun juara tiga. Nah, itu yang membedakannya. Untuk struktur organisasi, kalau di Special Olympic itu sendiri, sebenarnya kita internasionalnya ada Special Olympic Internasional atau SOI. Jadi gerakannya itu adalah menggabungkan yang namanya olahraga, kesehatan, dan komunitas inklusi. Jadi kita penggabungan tidak hanya olahraga, kesehatannya juga kita ikutkan, dan juga yang namanya adanya komunitas inklusi, bagaimana semua orang itu dapat menerima atlet-atlet dengan disabilitas intelektual ini. Tapi kalau misalnya di Paralimpik, komitenya itu ada namanya IPC, International Paralympic Committee. Kalau di Indonesia mungkin sudah sering kenal yang namanya NPC, National Paralympic Committee. Nah, mungkin itu hal yang mendasar yang mungkin membedakan apa sih bedanya Special Olympic dan Paralimpik. Dan sekarang mungkin teman-teman sudah bisa membedakan dan mempunyai pengetahuan baru tentang Special Olympic dan juga Paralimpik. Nah, untuk Special Olympic Indonesia tadi dijelaskan sama Om Pak Jerry, kalau ada 32 program cabang olahraga, tapi kalau di Indonesia itu baru 11 program yang kita kembangkan. Untuk tadi sudah dijelaskan juga ada yang namanya kompetisi pekan olahraga di Indonesia. Kalau di internasionalnya kita ada World Games, Winter, dan Summer. Nah, untuk programnya tadi juga sudah dijelaskan ada Healthy Athlete yang sudah dipaparkan oleh Pak Jerry tadi, Fun Fitness, dan juga Fit oleh Pak Wayu. Ada Family Support Network, Unified Sport, Young Athlete, dan program yang akan saya sharingkan pada sore hari ini adalah tentang MATP. Nah, sebenarnya apa sih MATP itu sendiri? MATP itu sendiri atau disingkat dalam bahasanya itu adalah Motor Activity Training Program, adalah program yang dirancang untuk atlet yang memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi pada olahraga-olahraga di Special Olympic. Jadi fokusnya pada pelatihan dan partisipasi. Jadi kalau misalnya tadi ada 11 program di cabang olahraga di Soina, itu ada atlet yang tidak bisa masuk ke 11 cabang itu sendiri, wadahnya kemana nih? Mungkin salah satunya bisa kita masukkan ke program MATP. Nah, lebih jelasnya adalah program pelatihan aktivitas motorik yang dirancang untuk atlet dengan disabilitas intelektual yang berat dan sangat berat. Dan termasuk juga atlet-atlet dengan disabilitas fisik, mental, dan emosional yang sangat signifikan, yang memerlukan program pelatihan atau olahraga yang sangat khusus sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi memang kalau MATP ini kita fokusnya disabilitas intelektual yang mempunyai kemampuan very high support. Jadi memang anak-anak yang kemampuannya sangat-sangat rendah.
Contohnya misalnya apa sih? Mungkin yang lebih familiar di kita itu adalah cerebral palsy. Jadi dia kan intelektualnya juga dia terganggu, fisiknya juga sangat signifikan juga cukup terganggu. Nah, itu bisa menjadi salah satu atlet untuk MATP. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu adalah yang pastinya mengembangkan kemampuan motorik. Jadi banyak sekali misalnya kasus-kasus apalagi di daerah-daerah itu sendiri, kalau misalnya anaknya dengan kemampuan motoriknya yang sangat signifikan, very high support, ataupun kemampuannya sangat rendah, itu kan terkadang hanya dibiarkan aja di rumah, ataupun tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa mengembangkan kemampuan motoriknya. Nah, lalu kita pertanyaan kita adalah, gimana sih anak yang seperti ini bisa berolahraga, sedangkan bergerak aja dia susah. Melakukan satu gerakan aja dia sulit. Nah, tapi dengan program METP ini sendiri, kita bisa melakukan kemampuan motoriknya kita tingkatkan untuk mengarah ke program ataupun cabang-cabang olahraga yang tadi sudah dijelaskan, ada 11 program di Soina tadi. Jadi arahan kita adalah olahraga yang memang mengarahnya ke cabang-cabang olahraga yang sudah dikembangkan oleh Soina. Terus yang kedua, menemukan kemampuan. Terkadang kan anak-anak atlet yang seperti ini, jangankan dapat melakukan suatu aktivitas. Kemampuannya aja kadang kita sulit untuk menemukan. Nah, dengan didesain khusus di program MATP ini sendiri, kita bisa menemukan kemampuan apa sih yang bisa dilakukan oleh atlet seperti ini. Terus yang kedua, adanya pengalaman berolahraga yang mungkin hanya biasanya, mungkin hanya melakukan ya kegiatan di rumah ataupun kegiatan keterapian biasa. Nah, dengan program METP sendiri, mereka bisa melakukan bagaimana mereka bisa merasakan berolahraga. Ada tantangan, ada penghargaan, adanya tim. Nah, itu bisa dirasakan oleh atlet seperti ini di METP ini sendiri. Terus yang kedua, adanya kualifikasi atlet. Kualifikasi dalam arti kita dapat menemukan kemampuan yang bisa kita sesuaikan dengan kemampuan motorik yang ada di program METP ini sendiri. Terus yang terakhir, kita akan membentuk tim, di mana kita ketahui dalam melakukan aktivitas dengan anak yang very high support seperti ini, kita membutuhkan tim, kita tidak bisa bekerja sendiri, agar apa? Agar pelaksanaan MATP ini dapat berjalan aman dan efektif. Nah, manfaatnya banyak banget yang kita dapatkan dari program ini sendiri untuk atlet-atlet dengan kemampuan very high support ini sendiri. Yang pertama tadi, aktivitas fisiknya dapat kita tingkatkan dengan melalui keterampilan motorik, kebugaran fisik, dan kemampuan fungsional. Terus yang kedua, mengembangkan citra diri yang lebih positif melalui penghargaan. Jadi kalau di METP ataupun di Soina ini sendiri, kemampuan apapun yang mereka bisa lakukan, itu selalu kita berikan reward. Rewardnya tidak hanya dalam segi nilai, tapi kita bisa berikan dengan gestur kita. Tepuk tangan, misalnya juga gestur kita, tepuk pundak, ataupun kita bisa katakan good job. Nah, itu adalah sesuatu hal positif yang bisa mereka terima. Akhirnya mereka bisa menganggap mereka, oh ya, saya mempunyai kemampuan yang akhirnya karena dihargai oleh orang lain. Terus yang kedua, yang ketiga itu adalah adanya kesempatan berolahraga, seperti dijelaskan, karena memang motor kita di Soina itu adalah olahraga. Terus yang terakhir adalah kesempatan untuk mengembangkan interaksi sosial, karena tadi kita akan melakukan dengan tim. Jadi mereka dapat berinteraksi sosial dengan teman-teman sesama disabilitas ataupun volunteer yang juga non-disabilitas ataupun dengan keluarganya. Nah, ini prinsip untuk METP itu sendiri. Jadi corresponding special Olympic sport. Jadi tadi memang arahan kita adalah cabang-cabang olahraga yang sudah dikembangkan oleh special Olympic. Jadi aktivitas yang akan kita desain mengarah ke special Olympic sport tadi. Terus yang kedua, METP ini bukan kompetisi, dalam artian tidak ada yang namanya peraturan ataupun peraturan yang ketat. Harus dengan lapangan seperti ini, harus dengan gerakan seperti ini, itu kita tidak ada di METP. Dan tidak ada award. Award dalam artian tidak ada juara satu, juara dua, juara tiga, semua adalah pemenang. Dan yang paling penting itu adanya adaptive equipment. Jadi kalau misalnya atlet-atlet seperti ini kan pasti membutuhkan alat-alat yang memang disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kita membutuhkan adaptive equipment. Terus yang ketiga itu harus fun dan enjoy. Jadi kalau misalnya atletnya ini sendiri, kalau misalnya melakukan METP mereka nangis, berarti itu belum masuk ke tujuan kita. Terus yang ketiga adalah fokus pada functional ability. Jadi fokus kita pada kemampuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar, disability is not inability.
Jadi yang namanya disabilitas itu bukan berarti mereka tidak punya kemampuan, tapi mungkin cara kita untuk menemukan kemampuan itu yang harus lebih ekstra. Terus yang kedua, yang terakhir itu adalah community-based instruction. Jadi memang kita melakukannya dalam tim dan harus bekerja sama dalam tim. Izin Bu, 10 menit lagi ya. Ya. Nah, ini adalah motor skills-nya. Jadi kalau misalnya di Soina itu ada 11 program olahraga, kalau misalnya kita di MATP ini ada 7 motor skills. Dan arahan kita adalah Special Olympic Sport, misalnya mobility. Itu di MATP mobility, di sport itu seperti gimnastik. Dexterity seperti atletik, misalnya juga kicking yang kita lakukan di MATP itu arahan kita ke football. Ini adalah 7 motor skills yang berkoresponding dengan Special Olympic Sport. Nah, lalu peran kita sebagai fisioterapi apa sih di program ini? Ini ada coaching staff-nya, yang pasti dalam MATP itu sendiri kita ada sport manager dan MATP team. Nah, dan MATP ini, tim ini sendiri akan dikepalai oleh namanya head coach, di mana head coach ini akan meng-coaching untuk membentuk sebuah tim lagi, adanya assistant coach, adanya peer coach, dan adanya volunteer. Dan kenapa sih fisioterapi itu harus menjadi head coach? Jadi, kalau misalnya pelatihan yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, hampir 80% pelatih yang dilatih di Special Olympic Asia Pasifik kemarin itu adalah fisioterapi. Karena fisioterapi ini adalah salah satu profesi yang memang berkecimpung langsung dengan anak-anak disabilitas. Jadi memang fokusnya pada fisioterapi, ada beberapa yang kemarin ada occupational therapy ataupun guru. Tapi dalam pelaksanaan pun akhirnya mereka mendapatkan kesulitan. Karena mungkin secara fisik, secara gerak dan fungsi, kita memang jauh lebih mengetahui untuk anak-anak dengan kemampuan very high support ini. Jadi peran kita memang sangat penting untuk menjadi head coach untuk bisa membentuk tim. Nah, ini adalah determining placement of athlete. Mungkin kalau misalnya di fisioterapi sering dengan kata-kata good assessment drives a good intervention. Jadi kalau kita di MATP ini, bagaimana kita bisa menempatkan atlet itu masuk MATP atau masuk program yang lain. Nah, jadi kalau misalnya ada atlet datang ke kita, terus dia kemampuan fisiknya oke, intelektualnya mungkin nggak terlalu signifikan, itu sayang kalau misalnya dia masuk ke MATP. Mungkin ada cabang olahraga lain yang cocok untuk dia, misalnya akuatik, ataupun voli, ataupun sepak bola, yang mungkin memang lebih meningkatkan kemampuannya. Nah, dengan form-form ini sendiri, akhirnya kita bisa mengetahui atlet mana yang memang sesuai untuk MATP ini sendiri. Setelah atlet itu bisa kita ketahui dari dua form yang di atas ini, nanti dia masuk lagi untuk, kalau misalnya dia sudah termasuk MATP atlet, kita harus tahu lebih detail lagi bagaimana informasi dari atlet ini. Misalnya pakai alat bantu kah, atau nggak suka kejang kah, atau form-form, informasi-informasi yang memang sangat kita butuhkan dalam melakukan program. Ini mungkin teman-teman nanti bisa lihat di coaching guide-nya, nanti akan saya share. Nah, intinya adalah dalam MATP itu sendiri kita harus melakukan yang namanya MATP Training dan MATP Challenge Day. Kalau MATP Training itu sendiri seperti kayak misalnya sebelum melakukan kompetisi lah, kita pasti akan yang namanya mentraining atlet. Nah, ini di MATP ini kita juga harus mentraining atlet sebanyak 2-3 kali seminggu selama 8 kali pelatihan. Durasinya itu sekitar 30-45 menit, dan ini secara individual. Jadi tadi, tim yang tadi, head coach, peer coach, assistant coach, dan volunteer itu sendiri, 3 tim ini sendiri akan melatih ataupun mentraining satu atlet. Jadi satu atlet itu didampingi oleh 3 orang untuk bisa melakukan ataupun menemukan kemampuan apa yang bisa atlet ini lakukan. Dan fokusnya tadi, kalau misalnya tadi ada 7, kita fokus pada 2 ataupun 3 kemampuan motorik aja. Nah, dan kalau misalnya atlet itu sudah melakukan pelatihan, mereka pada akhirnya dapat melakukan yang namanya kompetisi. Kompetisi di sini kita sebutnya MATP Challenge Day, di mana ini satu kali kegiatan setelah pelatihan, durasinya 45-60 menit, dan ini dilakukan berkelompok. Jadi mereka akan bertemu dengan atlet-atlet disabilitas intelektual yang lain ataupun atlet-atlet MATP yang lain, dan akan mendemokan ataupun
melakukan kemampuan yang sudah mereka lakukan selama pelatihan. Ini adalah contoh gimana MATP program itu dapat berjalan. Nah, ini contoh pelatihan mungkin sama kayak berolahraga. Kita harus ada yang namanya pemanasan, harus ada yang namanya inti, yaitu kemampuan motorik dan permainan kelompok, dan juga ada yang namanya penutup ataupun cooling down. Nah, ini ada contoh-contohnya misalnya latihan pernapasan, latihan range of motion, latihan sensory awareness, pemanasannya, dan juga kemampuan motorik yang sudah mereka latih tadi. Dan yang terakhir, yang pasti tetap harus ada cooling down. Nah, ini adalah adapted equipment yang bisa kita berikan kepada atlet. Contohnya tadi misalnya motor skills-nya tadi adalah kicking ataupun menendang. Tapi anak ini ataupun atlet ini menendangnya dia sulit. Jadi kita bantu dengan alat biar mereka bisa merasakan, oh begini rasanya menendang. Gitu. Jadi dia, mereka dapat merasakan aja ataupun berpartisipasi aja itu sudah termasuk tujuan kita sudah tercapai. Jadi contohnya seperti ini. 3 menit lagi ya Ibu Pana. Dan ini adalah challenge day yang sudah kita lakukan di YPAC, sudah berapa kali kita lakukan. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau lihat bagaimana sih kegiatan challenge day itu sendiri di Special Olympics International bisa dilihat. Dan juga yang sudah pernah kita lakukan di Indonesia. Dan juga mungkin teman-teman mau tahu lebih detail lagi nih, gimana sih cara ataupun coaching guide dari METP itu sendiri. Di sini sudah saya bikin link-nya untuk bisa dibaca-baca dalam bentuk PDF. Nah, ini adalah tadi janji atlet itu sendiri. Nah, dan mungkin teman-teman mau tahu nih di mana kantor dari Soina ataupun mau lihat aktivitas-aktivitas yang pernah yang sudah dilakukan oleh Soina, itu kita ada website-nya juga. Jadi website Soina itu ada nanti website internasional, standar internasional misalnya kayak Fun Fitness tadi ataupun nanti yang Fitbit itu sendiri mungkin bisa baca-baca di website. Ada juga media sosial kita. Nah, jadi intinya kalau misalnya dari saya, fisioterapi itu sangat berperan sekali di Special Olympic Indonesia ini sendiri di berbagai program, tergantung dengan memang gerak, memang yang fokus kita pada gerak dan fungsi. Dan memang di fisioterapi di Special Olympic itu sendiri mereka mencari banget nih sebenarnya, ayo fisioterapi mana nih yang mau kita lakukan lagi untuk seminar ataupun pelatihan, karena biasanya di lapangan itu banyak teman-teman yang berkecimpung itu dari guru-guru SLB ataupun teman-teman dari olahraga itu juga berkecimpung di sana, tapi mereka untuk pengetahuan secara kesehatannya mungkin kurang. Nah, kita menangnya di situ sebagai fisioterapi. Jadi kalau menurut saya kita sangat berperan di tidak hanya di disabilitas yang lain, tapi di disabilitas intelektual ini kita sebagai fisioterapi juga sangat berperan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun saya share ke teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Mona. Untuk pembicara, jadi kita buka sesi tanya jawab. Saya sudah mencatat beberapa nih pertanyaan dari teman-teman peserta seminar. Yang pertama dari Nur Alamsyah Abdullah, yang bertanya, apakah kendala secara umum dan khusus saat menghadapi saudara-saudara kita yang keterbatasan gerak saat melakukan coaching kepada mereka? Begitu. Pak Jerry, masih di sini? Ya, oke. Terima kasih. Iya, Pak Jerry. Kedengaran ya? Oke. Iya, iya. Ya, tadi saya sempat hilang tadi suaranya. Iya. berdasarkan pengalaman, kebetulan dari saya dari tahun 2005 sampai saat ini masih in charge, sudah ada 17 kegiatan. Yang paling sulit adalah satu, kendalanya untuk di Indonesia ya, jujur adalah masalah bahasa. Kami kalau ke dari beberapa daerah, kalau yang karena mereka masih menggunakan mother tongue, jadi artinya bahasa-bahasa ibu itu yang karena ya itu saya selalu bilang sama orang tuanya, hey come on, join with anaknya gitu loh, dampingi. Dan kedua, tingkat pemahaman. Artinya, kemarin juga saya sudah memberikan input ke tim dari Special Olympic ini, masalah pendekatan itu kita perlu dilakukannya like TOT khusus untuk keluarga dan para guru olahraga atau yang terlibat dengan anak-anak dengan disabilitas. Nah, di sini, kalau karena saya khusus di Fun Fitness, karena kami bagian dari Healthy Athlete,
saya dengan Pak Wahyu juga kadang-kadang kita suka bareng ada kegiatannya. Nah, ini yang memang PR sekali adalah approach atau pendekatan kepada anak. Itu yang memang yang memang sulit ya. Apalagi kita tahu bahwa anak-anak ini mengalami masalah dengan masalah pembelajaran, ada yang masalah dengan social interaction atau yang mereka mix dengan behavior problem. Nah, itu juga kadang-kadang para tim screener-nya itu stres. Gimana nih, Pak? Gimana nih? Kalau di form khusus untuk form saya nggak tahu yang Pak Wahyu ya ada yang apa Mbak Mona. Kita ada form itu tetap disampaikan. Kalau anak itu rejected atau confused atau dia tidak mau terlibat terlalu jauh, kita bisa stop di situ. Artinya sebenarnya kita tidak memaksakan gitu. Jadi inilah tugasnya orang tua untuk mau lebih dekat dengan anaknya. Karena yang terakhir juga saya pernah melihat karena kami mempunyai reward setelah kegiatan selesai, kita memberikan mereka hadiah. Nah, kadang-kadang ada yang anak tidak mau di-screening, akhirnya guling-gulingan, nangis, ibunya datang ke kita, saya dia mau itu, mau hadiah itu. Oh, tidak bisa, Ibu, hadiah ini khusus untuk anak yang setelah selesai dilakukan screening. Akhirnya, Ibu tolong dilakukan pendekatan. Ternyata benar. Ibunya ternyata ada hal yang melakukan kegiatan suatu tindakan yang mungkin membuat anak ini jadi bad mood. Satu contohnya tidur tidak cukup, itu juga belum sarapan karena anaknya terlalu exciting, jadi dia udah nggak sempat sarapan dan lainnya, akhirnya cranky. Pada saat di lapangan atau pada saat lakukan screening, anak itu tiba-tiba reject. Kenapa? Banyak orang di situ yang terlibat, jadi dia sebel dengan ini atau dia ada masalah, itu yang menjadikan kita agak sulit dalam hal pendekatan. Tapi artinya pada saat kita melakukan pendekatan kepada orang tua, akhirnya orang tua bisa melakukan pendekatan kepada anaknya dan akhirnya anak itu bisa kita lakukan screening walaupun tidak full. Jadi form itu tidak semuanya full ya. Syukur-syukur kalau biasanya yang full itu adalah memang real athlete. Kalau atlet yang unified athlete itu atau yang atlet yang ada memang ada kegiatan baru ikut aja, itu biasanya banyak PR-nya. Tapi kalau memang atlet itu memang beda, ya dari segi balance, aerobik, kegiatan balance, flexibility dan lainnya, biasanya kalau atlet itu jauh memang lebih baik. Itu aja sih dari saya. Makasih. Mungkin yang lain silakan. Ya, mungkin ya saya bisa menambahkan Pak Seri mungkin dari beberapa kegiatan. Jadi memang biasanya karena waktunya yang memang sangat mepet ya. Kalau biasanya kita ke daerah misalnya ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan misalnya pada biasanya 2 hari, ya, Sabtu Minggu misalnya di Sabtu Minggu, ya, biasanya kita berangkat misalnya Jumat pagi ya, kemudian siang biasanya kita lakukan TOT untuk para volunteer atau relawan. Nah, ini tentu ya ini juga saya kira mungkin ke depan ya barangkali perlu dipertimbangkan karena memang tidak cukup mempelajari secara detail tentang form-form yang ada ya, karena kalau kita melihat secara standar ya ini memang butuh pendalaman. Nah, kemudian kalau melihat dari sisi atletnya sendiri, karena kita mengadakan screening di selah-selah pertandingan. Ya, jadi ketika mereka tidak bertanding, lalu kemudian mereka diarahkan untuk dilakukan screening. Ya, karena sampai sekarang kita belum pernah melakukan screening terpisah dari perlombaan. Nah, ini biasanya dilakukan dalam event yang bersama. Nah, sehingga ini juga yang kadang ya kalau disampaikan tadi, memang moodnya yang memang dalam kondisi capek ya. Selesai bertanding ya, kemudian misalnya dia menang ya, sebelum melangkah ke berikutnya dia harus melakukan screening itu, sehingga ya memang secara fisik mereka dalam kondisi yang memang tidak dalam kondisi performa yang baik. Nah, jadi ya memang juga kalau mengambil contoh sendiri di Fitfit ya, jadi memang untuk istilahnya ya dalam tanda kutip untuk menstimulasi mereka ya, biasanya kita tim di bagian yang exit tadi ya, kalau kita lihat di venue di bagian exit itu ya, kita siapkan tim-tim yang akan membagi hadiah biasanya dari sponsor ya. Kalau dari Fitfit sendiri biasanya sponsornya dari produsen kaos kaki ya, jadi ya kita sampai saat ini belum bisa mendapatkan sponsor untuk membagikan sepatu secara gratis ya,
Nah ini PR juga ya, karena mungkin ada harga sepatu yang standar, sepatu olahraga yang standar memang lumayan ya. Sehingga dari beberapa kali event yang kita lakukan, kita baru dapat sponsor dari produsen kaos kaki. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa. Nah itu kira-kira beberapa hambatan, dan memang ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jerry, memang secara komunikasi memang sangat menyulitkan kita ya, karena mereka ya disitulah peran para pendamping, para orang tua, sehingga benar-benar mereka bisa mengajak anaknya, siswanya untuk bisa melakukan proses tersebut sampai tuntas. Saya kira itu Pak tambahannya. Nah, ini pertanyaannya Pak, saya rapel jadi dua ini Pak. Ya, yang pertama dari Ibu Mutia M, yang bertanya, bagaimana caranya jika ada anak-anak disabilitas, jika mau ikut SOINA, apa harus melalui sekolah atau yayasan? Yang kedua dari Yuli Pratomo, mau tanya Pak, bagaimana sih caranya untuk membina atau membangun tim Special Olympic di SLB di tiap-tiap kota? Apa harus melalui izin dari berbagai organisasi yang ada? Kali lagi, apakah harus melalui izin dari berbagai organisasi yang akan terlibat? Terima kasih. Mungkin masalah ini juga ini yang ditanyakan hampir seluruhnya ya. Sebenarnya peran dari Pengda atau pengurus daerah, bagaimana mereka mensosialisasikan ini di masyarakatnya. Karena banyak juga ternyata SLB pun mereka tidak terlibat atau ikut dengan Special Olympic. Tapi kalau di tempat kami pun, di YPAC baru kita mau mencoba bergerak melalui program MATP yang di bawah Mbak Mona. Nah, di situ juga kita lagi mau mencoba, karena kita ingin kegiatan ini dalam arti kata legal, ya. Karena kembali lagi, sifatnya memang tidak berbayar. Artinya di sini tidak dipakai atau tidak diarahkan untuk bicara mencari keuntungan, gitu loh. Jadi mereka tidak mau, karena ini sifatnya free di sini. Jadi kalau menurut saya, boleh paling tidak ada data. Nanti mungkin saya akan bantu memfasilitasi, gitu ya. Nanti boleh datanya SLB mana, karena yang biasanya yang terlibat itu biasanya SLB yang C, ya, yang berhubungan dengan intellectual disability. Jadi biasanya SLB C yang memfasilitasi, atau SLB B yang gangguan tunarungu, biasanya yang itu yang bisa terlibat, yang umumnya terlibat gitu. Jadi please boleh kontaknya kasih ke saya. Nanti saya akan coba forward, nanti biar nanti akan ada yang membantu untuk memberikan penjelasan lebih jelasnya dari Special Olympic. Itu sih, ya. Mungkin tambahannya, silakan Pak Wahyu. Saya mau nambahin. Boleh, Pak Mona. Jadi kalau ya, misalnya emang banyak teman-teman yang mau gimana sih caranya kita mau join ke SOINA ataupun punya... Ya. Punya atlet-atlet yang memang punya kemampuan. Nah, sebenarnya di SOINA itu sendiri, mereka membuka sekali kesempatan bagi siapapun yang ingin gabung. Kalaupun pengen bermitra, ataupun kita pengen membuat suatu kerjasama, itu bisa langsung ya, tadi kata Pak Jerry, kita ke Pengda ataupun ke PP dari SOINA-nya. Atau kalau misalnya teman-teman mungkin mau individual, dalam artian di kliniknya punya atlet, kayaknya bisa nih di SOINA, dia misalnya Down Syndrome, kayaknya oke untuk misalnya renang, misalnya gitu. Nah, di SOINA itu sendiri ada yang namanya pelatihan rutin. Pelatihan rutinnya itu sendiri biasanya diadakan oleh SOINA, itu di Ragunan. Di Ragunan itu nanti mereka pelatihan rutin tiap hari Sabtu, dan juga ada yang namanya pelatihan rutin di Rawamangun. Jadi mereka tiap hari Sabtu di GOR, ya, di GOR-nya. Yeah. Jadi tiap hari Sabtu mereka melakukan pelatihan di sana. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini punya pasien ataupun atlet yang mau personal join, itu bisa aja datang ke tempat tersebut untuk bisa mengikuti pelatihan yang sudah mereka biasa lakukan. Seperti itu. Yeah. Tapi mungkin hal ini tambahan ya, maaf dari Mbak Mona, kita masih belum tahu karena kepengurusan yang baru ini belum jelas, Mbak Mona, mohon maaf. Kita belum tahu nih, makanya kenapa tadi saya sampaikan, please kontaknya aja, nanti kita akan fasilitasi. Karena kepengurusan baru ini masih belum firm di dalamnya. Saya nggak akan bilang di sini. Jadi, karena memang semuanya juga orang-orang baru, ada lainnya. Jadi, ini masih PR sekali. Jadi, silakan kalau memang ada, please kontaknya. Kita akan memfasilitasi tempatnya atau bagaimana cara mekanismenya. Itu aja sih dari saya, ya.
Pak Wahyu silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya kira ya sekali lagi mungkin ya sangat-sangat terbuka di Soina ya. Karena pengalaman kami sendiri kan seperti misalnya saya sendiri sebagai clinical director untuk FitFit dan kemudian Pak Jerry untuk clinical director untuk Fun Fitness. Nah, ini kita sebenarnya kalau berbicara dalam skop Indonesia itu kita sangat kekurangan orang ya. Bisa dibayangkan kita harus kemana-mana dari mulai Palembang di barat sana sampai ke Papua ini kan ya ya apa namanya? Saya kira kita butuh teman-teman apa entah itu representasi dari kawasan tengah atau kawasan timur sehingga mungkin pengda-pengda bisa apa namanya. Tapi ya sekali lagi bahwa proses rekrutmennya melalui Soina pusat ya sehingga seperti yang betul seperti disampaikan tadi kalau ada di antara rekan-rekan yang berminat ya rekan-rekan yang berminat entah itu karena sekarang ya tapi kalau kita sekarang kita punya tiga hal yang kita bisa masuk ke dalam ya karena kan kita tidak mungkin masuk ke healthy hearing, kita tidak mungkin masuk di mana ya kan itu opening domain opening eyes itu domain profesi lain. Tapi ya sementara ini yang kita bahkan mungkin kalau boleh jujur profesi yang paling banyak menghandle di Special Olympics sekarang adalah fisioterapi ya karena kita pegang FitFit, kita pegang Fat Fitness dan Mbak Mona pegang MTP. Nah ini sebenarnya saya kira kita perlu peluang saya kira Pak Jerry tidak perlu lagi ke apa namanya ke Papua sana untuk melakukan TOT ya saya kira mungkin prosesnya bisa kita melihat pada saat proses TOT cuman memang seperti yang disampaikan tadi bahwa prosesnya sendiri pada saat kita tiba di daerah lalu kemudian melaksanakan TOT kita masih jet lag lalu kemudian besoknya sudah harus melakukan kegiatan tersebut dan ini kegiatannya maraton ini perlu diingat kegiatannya maraton dari pagi sampai sore ya bahkan di beberapa daerah tertentu bisa sampai malam. Dan yang saya kira ini sekali lagi ini adalah kerja sosial, ya kerja sosial ini ya mungkin kita perlu fair-fairan saja di awal ya ini kerja murni kerja sosial tapi sekali lagi kita bisa ya volunteer ya makanya terima kasih Pak Wahyu, ya makasih Pak Wahyu, makasih Mbak Mona. Jadi dicemplungin soalnya. Ya tapi ya. Dengan kerja ini ya mungkin kita tidak bisa membayangkan naik Garuda dengan kelas paling duduk depan Pak Jerry ingat Pak Jerry? Yes, ingat banget. Iya. Kelas bisnis loh. Bayangkan ya, kelas bisnis ya. Ya, kita tidak mungkin bisa duduk dengan kelas bisnis pakai Garuda ya. Dengan Soina di Palembang kita bisa naik apa namanya di jamu. Jadi tapi ya begini, yang penting sebenarnya adalah bagaimana membangun networking. Ya karena kalau tadi sampaikan Pak Jerry, ya maka pembinaannya ini sebenarnya Soina ini ada di bawah tidak hanya Kementerian Olahraga, tapi juga di Kementerian Kesehatan, kemudian Kemenko Kesra. Ya sehingga ini bersinergi dan ini sangat difasilitasi oleh Pemda setempat. Ya sehingga tidak jarang di beberapa pengda itu pembinanya adalah mungkin wakil gubernur atau bahkan mungkin wakil wali kota atau wali kotanya sendiri yang terlibat langsung karena ini menyangkut kerja-kerja sosial. Nah, ya saya kira tadi mungkin mengingatkan saya barangkali ini sedikit memori di Ragunan menyinggung Ragunan tadi ya barangkali kalau Pak Jerry masih ingat di Ragunan Pak Jerry? Iya. Yeah. Ya. Ya, 5 pertanyaan ya. Lagi nih Pak. Oh, silakan. reuni. Iya, reuni nih Pak. Iya. Ini saya lanjutkan boleh ya Pak? Pertanyaan boleh, selanjutnya boleh. Ya. Maaf ya. Ini dari Rahmat Syukur Zebua. Ini izin bertanya, bagaimana mengetahui kemampuan anak ABK dalam keahlian olahraga tertentu? Apakah kita perlu memfasilitasinya terlebih dulu atau menunggu anak tersebut menunjukkan bakatnya sendiri? Terima kasih. Tante Mona, silakan. Tante Mona. Ya, kalau misalnya dari kita sendiri itu tadi gimana kita bisa mendetermain atlet? Jadi memang harus ada yang namanya form. Kalau misalnya kita mungkin terbiasanya form assessment lah ya. Nah itu kita harus bisa mengakses nih atlet ini kemampuannya apa? Ketidakmampuannya apa, kendalanya apa, itu harus kita benar-benar, kita harus tahu informasi. Dan itulah kita butuhnya namanya tim. Jadi tim ini sangat membantu bagaimana kita bisa menempatkan atlet ini, masuk MATPK, masuk cabang olahraga volika, atau enggak bola kaki atau
renang kah? Nah, itu adalah gimana kita dapat mengasesmennya. Dan dengan tim ini, makanya kita yang pertama kali adalah membentuk tim. Tim ini sendiri, kayak misalnya di MATP itu sendiri, misalnya ada yang namanya asisten coach. Asisten coach itu nggak mesti harus dari yang namanya profesi. Bisa jadi dia dari pendampingnya, orang tuanya, ataupun caregivernya yang bisa kita coaching. Jadi biasanya kalau tim itu sendiri bisa kita dapatkan dari tadi pendamping, orang tua, caregiver, ataupun mahasiswa, volunteer mahasiswa. Nah, itu bisa kita rekrut untuk membentuk tim kita untuk kita bisa menemukan ataupun menggali kemampuan apa yang didapat, yang bisa dilakukan oleh atlet ini sendiri. Jadi memang yang pertama kita harus membentuk tim agar kita bisa menentukan atlet ini masuk cabang olahraga yang mana nih. Dan yang pasti harus membutuhkan form. Form-form assessment ataupun form-form seperti divisioning dari setiap cabang olahraga. Mungkin itu aja ada tambahan dari Pak Jiri. Iya, ini memang seru ya. Karena teman-teman, nanti kan kita ada form. Sebenarnya form ini sudah standar secara internasional ya. Jadi form-form ini nanti akan coba kita share lah nantinya. Dan bisa dipakai sebagai parameter sebenarnya. Kalau untuk mengetahui level of function itu sebenarnya beberapa kasus masalahnya sekarang disabilitas apa dulu gitu lah ya. Karena ada disabilitas fisik, sensorik, kemudian disabilitas mental dan intelektual. Karena di Indonesia kita mengenal 4 disabilitas. Nah, untuk masalah intelektual sudah jelas yang parameter awal itu bicara masalah pemeriksaan tentang level intelektual atau IQ test. Jadi boleh bekerja sama dengan psikolog untuk mengetes kemampuan anak kita atau klien kita. Atau bisa berdasarkan level of function. Kemampuan dia nih, kemampuannya hanya di level, misalnya masih di level sensomotor, bisa nggak ya? Tapi bagaimana dengan, nah itu yang bisa kita kembangkan. Artinya nanti kalau dia tidak bisa dimasukkan ke atlet, tapi dia bisa menjadi unified atlet. Jadi bisa diikut sertakan. Ya, atau sebelum kami biasanya kalau itu Pak Wahyu sudah sampaikan, sebelum adanya lomba itu biasanya healthy atlet di situ di awal melakukan pemeriksaan screening. Tapi kenyataannya di lapangan kadang-kadang di tengah-tengah setelah habis mereka lomba baru dites. Sebenarnya juga nggak efektif. Saya pun sudah menegur atau memberikan saran ke Soina, harusnya kita di healthy atlet itu jangan lagi pendukung tapi the main sebenarnya. Ya, jadi main untuk untuk melakukan screening awal. Karena apa? Kita harus mempunyai legal aspek bahwa kita bisa memberikan rekomendasi di situ, ya. Contohnya untuk mens bola dan lain-lainnya, ada masalah enggak ini? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan secara detail dengan itu. Jadi, teman-teman boleh saja atau mengumpulkan atau teman-teman bisa. Kalau kami dari PFAI juga rencananya, dengan saya di PFAI juga rencananya ingin membuat kayak sport untuk anak lah, gitu. Tapi peminatan yang saya juga belum ini karena kita mau launching rencana ke depan. Mungkin bisa kerjasama dengan PFOI misalnya. Jadi kita bikin yuk kegiatan yang kita misalnya difasilitasi oleh kampus ESA Unggul misalnya di awal. Kenapa enggak? Kita bikin di satu tempat, di satu ruangan, insya Allah sebelumnya ada kegiatan itu. Boleh silakan, kalau saya sih boleh saja, gitu ya. Makasih Pak Wahyu, silakan. Ini kita lanjutkan. Ya, saya kira silakan. Kita lanjutkan dulu ya Pak, pertanyaannya Pak, mengejar waktu nih, soalnya ya. Ada di beberapa daerah yang udah azan maghrib. Ini yang ada dari pertanyaan dari Neti Mulyani. Izin bertanya Pak, apa kendala yang sering dihadapi saat menangani kasus cedera pada atlet disabilitas saat bertanding atau berkompetisi? Bagaimana cara penanganannya? Monggo Pak silakan atau Ibu Mona. Pak Wahyu silakan. Ya, kalau saya sendiri sih ya alhamdulillah belum sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kasus seperti itu ya, karena memang biasanya tim medis ya, biasanya dalam acara-acara itu mereka sudah menyiapkan tim medis ya, sehingga yang di ke kita itu sebenarnya adalah mereka yang tujuannya untuk screening. Jadi saya tidak bisa sharing untuk ini karena kita belum pernah ya, mudah-mudahan tidak pernah ada atlet yang mengalami cedera pada saat pertandingan, karena memang ya belum, kita belum pernah mendapatkan. Atau mungkin Pak Jiri ada pengalaman Pak?
Iya, pengalaman kemarin juga di beberapa, yang terakhir itu emang juga di Gor Ragunan ya, untuk kita melakukan kegiatan itu, kita kerjasama dengan health program yang lain. Kalau di Healthy Athletes ada yang medical festival atau health promotion, itu juga biasanya mereka punya timnya, tim untuk rescue untuk ini. Kayak kemarin kita kerjasama dengan 118, jadi mereka ada timnya di situ disiapkan. Jadi memang betul ada khusus yang untuk mengurus tentang kegawat daruratan. Jadi bisa kerjasama sebenarnya dengan, misalnya Anda ingin melakukan kegiatan ini, kerjasamanya dengan salah satu rumah sakit, bisa nggak you kasih kita orang-orang bantu untuk masalah kegawat daruratan lah istilahnya gitu. Jadi tidak harus kita semua melakukannya. Itu di situ. Ya, terima kasih. Mona, mau tambahin? Kalau misalnya di MNTP itu sendiri, sebenarnya kalau untuk cedera, kita memang menghindari, karena memang safety yang pertama dulu untuk atletnya. Jadi makanya kita butuh alat bantu yang memang sangat aman, terus tim yang juga yang memang sangat solid, yang memang kita menghindari untuk terjadinya yang namanya cedera ataupun hal-hal lain. Tapi kalau misalnya pas di lapangan, kalau di MITP itu sendiri, lebih banyaknya kita menemukannya kondisi kesehatannya yang mengganggu. Contohnya tiba-tiba ketika ada program kita melakukan MITP, mereka kejang. Ataupun mereka adanya gangguan emosional, ngamuk misalnya, ataupun marah, ataupun hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya di Soina itu, lebih kita bertemunya dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang memang kondisi kesehatan mereka yang membuat kita tuh jadinya tambahan PR-nya lagi lebih ke situ. Tapi kalau untuk cedera, kita memang menghindari, ataupun memang kita harus lebih screening awal, ataupun memang harus kita cegah untuk tidak terjadi. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, cukup jelas Pak pertanyaannya, dan jawabannya juga sudah luar biasa. Itu aja yang bisa untuk hari ini. Pertanyaannya Pak, terima kasih untuk Pak Jerry, Pak Wahyu, dan Ibu Mona, dan teman-teman peserta seminar sore hari ini juga terima kasih atas atensinya. Jadi kita bacakan kesimpulannya untuk hari ini. Soina merupakan wadah olahraga untuk anak-anak disabilitas intelektual. Soina dibentuk untuk meyakinkan bahwa anak-anak disabilitas memiliki kemampuan dalam berolahraga. Yang ketiga, fisioterapi berperan penting dalam Soina dalam hal asesmen dan memberi latihan. Yang penting dari Soina adalah let me win, but if you cannot win, let me be brave in the item. Ya, bukan begitu Pak? Ya, setuju. Oke. Demikianlah seminar PFOI kita hari ini. Kiranya mendapatkan dampak yang positif dan pencerahan yang baik bagi kita semua. Saya Rio Jansen Sitorus. Mohon maaf untuk kata-kata dan mungkin ucapan saya yang kurang jelas juga. Izin kata terima kasih dan selamat sore. Sore, terima kasih Pak Jerry, terima kasih Pak Wahyu. Iya, makasih undangannya Pak. Iya. Makasih undangannya. Iya. Sampai ketemu lagi. Ajak-ajak Pak PFOI-nya Pak ke Soina Pak. Oh iya. Tuh, jadi itu Pak, Pak Jerry. Nanti kita bikin juga Pak. Lah, bukannya kemarin siapa? Hah? Siapa Pak Indra? Pak Wahyu? Pak Sakib udah mau bikin tuh rencananya. Iya. Yaudah, ya, Pak Jerry kawinkan Pak Sakib dengan Pak Indra tuh Pak. Waduh. Enggak, maksudnya bukan orangnya, kawinkan ininya, programnya. Bisa, maksudnya, keren, kenapa nggak bisa? Maksudnya menuju IV1 gitu Pak Wahyu. Waduh. Dulu saya sama Pak Wahyu tuh sempet ya Pak Wahyu ya. Kita ini belum ke daerah-daerah kita belusukan dari Soina. Itu cerita yang tadi Pak, cerita Ragunan Pak. Oh, gimana iya, Ragunan. Cerita Ragunan Pak. Ragunan itu mungkin